ini kita akan belajar tentang kambing. Ya, kita akan kenali kambing itu seperti apa. Barusan kita belajar tentang kambing. Selanjutnya, kita belajar tentang rusa. Rusa. Ada apa dengan rusa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Misran. Sahabat Guru Indonesia, kali ini kita akan mencoba memunculkan hewan tiga dimensi tampak nyata berinteraksi dengan kita selayaknya hewan beneran. Bagaimana caranya? Yuk. Belum dilanjut, yuk like dulu, subscribe, klik loncengnya. Terima kasih. Ya, kita coba langsung saja untuk pencarian dicontohkan aligator ya. Kalau ternyata di tempat teman-teman tidak muncul 3D-nya, coba cari hewan yang lainnya. Misalnya harimau, singa atau hewan-hewan yang lainnya ya. Kita buka Google dulu. Kemudian kita ketikkan nama hewannya. Kebetulan yang coba keluar 3D-nya adalah aligator. Klik aligator. Kemudian kita scroll sedikit ke bawah. Nah, di sini ada lihat dalam 3D. Lihat dalam 3D kita klik. Kita tunggu prosesnya. Belum dilanjut, yuk like dulu, subscribe, klik loncengnya. Terima kasih. Hewan ini bisa diputar-putar 360 derajat berbagai arah dan posisi ya. Nah, ini teman-teman kuncinya, lihat di ruang. Ternyata tidak semua handphone memunculkan tulisan lihat di ruang dan itu tidak bisa. Nah, setelah ini kita arahkan saja. Memang butuh waktu beberapa detik ya untuk memunculkan hewannya. Jadi bersabar pada tahap ini, dan hewan-hewan ini bisa kita sesuaikan arahnya maupun ukurannya. Jadi gunakan sensitivitas screen kita ya, biar pas gambarnya. Sekali lagi, gambar buaya ini hanya ada di layar laptop, layar handphone ya, nyatanya tidak ada. Nah, seperti ini. Jadi nyata ya, bersatu dengan orang. Nah, begitu. Dan kita juga bisa memilih hewan-hewan yang lainnya. Di bawahnya ada tulisan hewan lainnya, diklik. Oke, kita ganti misalnya anjing. Ya, nanti tidak lama kemudian anjingnya muncul ya. Oke, ditunggu. Nah, oh anjingnya gede banget. Nah, ini kan sudah. Nah, dia bisa menggonggong. Nah, kita kecilin ya. Kita kecilin. Ya, proporsinya bisa lebih pas. Nah, aslinya nggak ada orangnya, nggak ada anjingnya. Tapi di sini ada anjingnya. Oke, demikian saja. Silakan dicoba ya. Untuk hiburan semata, bukan untuk menyebar berita hoax.
Usui kalau ini tak topeni besar yo. Kita harus menyayangi hewan layaknya kita menyayangi keluarga dan menyayangi anak-anak murid.